jangan lupa nonton ya. Itu tuh ya. Kamar mandi. Di situ ada kamar mandi. Oh, koper. Ini yang ulang tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Evi Karwati. Hari ini aku jalan-jalannya ke daerah taman apa namanya ini sayang? Tahu aku, Pagoda. Pagoda. Taman Pagoda. Taman Pagoda ya. Ke Taman Pagoda. Selama di Hong Kong aku baru kali ini lah ke Taman Pagoda. Selama hampir 2 tahun di Hong Kong. Aku kemarin udah ngevlog dari sini. Ya. Nah, sini loh dari sini terus naik ke atas sampai ke sini tak apa lagi. Pingin kamar mandi. Hello. Ini mbaknya yang ulang tahun tadi. Nggak bilang-bilang selamat ulang tahun. Udah nelaktirin kita makan. Gimana? Hari ini happy? Happy aku di sini. Aduh. Nanti nge-vlognya. Dek nge-vlog ya. Di sini fasilitasnya semua ada loh, untuk sembahyang juga enak, WiFi full, baru kamar mandi enak. Ih,
Kenapa enggak dari jauh hari ya bawa teman-teman ke sini aku? Mbak Danis, coba lihat ke sini. Wah, mantap Mbak Danis. Sampai. Ya Allah, gemuk banget ya. Kok buyar kabeh? Pasrahnya orang enggak apa. Karena aku ini mau. Ini yang ulang tahun, makasih banyak ya. Nggak sampai sore aku. Oke, bye bye. See you again. Mbak Danis. Bye bye. Ke bawah. Yuk ke bawah yuk. Halo Cece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Aku pulang dari taman. Aku enggak temanin teman-teman sampai sore karena aku kan harus secepatnya pulang karena jaga orang tua, harus cepat pulang. Dan itu pun karena kumah sebenarnya hari ini enggak ngasih aku libur dan aku harus secepatnya pulang. Ini hari udah jam 4 lewat 10 menit, itu sudah terlambat buat pulang karena butuh proses buat sampai di tujuan. Aku jalan ini, aku enggak naik teng-teng, aku mencoba untuk jalan sampai ke Yunlong. Kalau naik teng-teng itu 3 jam, sampai ke Yunlong sekitar 20 menit kayaknya. Aku mencoba untuk jalan dan
Saat ini jam sudah menunjukkan pukul jam 4 30 menit setengah 5 lah. Aku mau tahu karena selama aku di Hong Kong hampir 2 tahun aku baru ke taman sini. Itu pun diajak teman karena ada yang teman kebetulan hari ini ulang tahun. Aku ikut aja enggak enakan. Oke guys, kita ikutin perjalanan untuk sampai ke tempat tujuan yaitu Yunlong. Ini kayaknya lapangan futsal guys, kalau tidak salah sih. Luas sih. Ternyata gak tahu ini aku gedung apa ya, kastel. Makanya guys, semua cara pengambilan gambarnya ini goyang banget karena aku perlu sambil menuju ke tempat siup. Okay guys, sekian video aku hari ini. Aku udah mau nyampe perjalanan untuk liburan ke Taman Pagoda. Dan aku berpisah sama teman-teman hari ini karena mereka yang biasanya memang pulang jam 7, jam 8 malam. Memang harus cepat pulang sebelumnya. Okay guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bantu subscribe channel aku, Epica Channel. Tanpa kalian aku mungkin tidak semangat bikin konten. Akhir-akhir ini aku tambah semangat bikin konten karena okay guys, aku udah nyampe di tempat ini. Tunggu si upa nomor 33. Oke, sekian video ke hari ini. Oke guys, aku sekarang udah di
tempat penungguan siupat ya. Gimana kak? Dan aku mau pulang ke rumah, menuju pulang ke rumah. Sekian videoku, liburanku hari ini. Aku liburannya ke taman di sana sama teman-teman. Aku baru kali ini sih ke taman sana, tapi seru lah. Belum sempat semuanya aku ambil videonya. Oke guys, sekian videoku hari ini. Jangan lupa nonton ya, like, comment, and subscribe. Nantikan video-videoku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.